Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji ya guys ya. Oke langsung saja mari kita mainkan game Clash of Clans 2 ya. Dan ini aku udah ngeklik ini nggak muncul-muncul ini coy, ngeklik kayaknya ya. Nah oke sudah muncul dan cek chat ya pertama-tama, ada informasi apa di guild? Nggak ada. Oke kita cek ini apakah kita bisa join guys ya. Wah sinyalnya ini bener-bener guys, harus gimana ini ya, gak muncul-muncul ini guys ya. Come on. Oke sudah fail Hinho, aku carinya yang Ancient Spirit aja ya guys ya, dan 100 aja cukup. Sip, ini rewards ada satu, lumayan ya, 130 Ancient Spirit Shard. Dan di sini ada Quick Boss dan juga Battle Royale belum aku mainkan. Aku tag Guild Boss dulu kali ya guys ya. Masih satu sisa. Mudah-mudahan aja bisa ngancurin ekor aku yang sebelumnya guys. Oke seperti ini guys ya. Samanya apa nih Storm Rider guys? Wah samanya ini ya kayaknya ya, Wolfenfin ya, hareknya bakalan hilang nih, padahal udah banyak ya. Mubazir ini defense skillnya Wolfenfin, hareknya baru hilang nih, set kemakan kan. Oke kalau bos-bos yang ini emang kayak gitu ya guys ya, harus pandai-pandai menggunakan active skill biar nggak kemakan kayak gitu. Timingnya harus, jangan sampai kemakan dragnya gitu guys. Nah ini aku harus pakai pente, jangan kemakan duluan. Sip. Oke ini pente lagi guys. Stormrider skillnya cepat banget ya guys ya. Ya karena dia memakai equipment confounding can ya. Itu kalau darahnya itu berkurang seberapa gitu ya guys ya, itu cooldown skillnya akan jadi cepat guys. Jadi semakin sedikit darah hero pengguna confounding can ya, maka skillnya akan cepat guys ya cooldownnya guys. Empower ya, confounding can-nya sudah empower guys, minimal punya empower skill lah ya. Ini aku empower skill level berapa, 10 apa ya kalau nggak salah ya, 514, nggak bisa ngalahin damage pertama aku guys. Damage pertama 520 ya, di bawah hanya Komar. The Royal go attack. Ini males ini Battle Royale kali ini guys, di stack terakhirnya ada invisible dari ini Glory Priestess. Males banget aku kalau lawan invisible. Aku harus nunggu invisible-nya hilang dulu ya guys ya. Oke sudah 8 detik. Invisible-nya Glory Priestess ya. Untuk hero-hero kawannya. Oke, si siapa? Si yang darahnya sedikit itu siapa namanya? School Mag ya, itu juga invisible guys ya. Pakai Define lagi. Nah, sip. Ini ada Divine-nya si Wolfenfin ya, lawan tariknya lambat. Ini kena silence juga, lawannya ada Grizzet pula ya. Gak sadar aku guys. Ini silence mulu dah Stormrider aku.
ya udahlah pakai hack skill itu. Oke, DP-nya segitu guys ya. Belum mati nih, nggak bisa lihat damage kayak gitu kalau di final lah ya, atau di endless domain ini. Yang bisa cuma claim reward doang, nggak ada damage rankingnya gitu guys. Oke, waktunya sudah hampir 6 menit. Aku selesaikan research rate. Save. Terus satu match di Lords League kali ya. Oke. Aku akan cari yang paling mudah saja. Yang setidaknya bisa aku kalahkan. Ya. Baru jininya harus aku pakai nanti sebenarnya sih ya, soalnya aku pakai glitch yang glacial itu. Kalau pakai skill gitu damage nya itu meningkat langsung selama 4,5 detik, jadi harus pakai skill waktu itu juga sebenarnya sih. Nggak apa-apalah, masih belum terbiasa guys pakai glitch baru guys. Itu masih level kecil, jadinya durasi peningkatan damage nya itu cuma 4,5 detik, level 6 atau 7 kalau nggak salah. Oke, aku share with friends, kembali langsung. Oke, untung nggak nge-lag, dan aku cek coba ya di sini. Nah ini dia guys ya, di sini level 6, 4,5 detik, 7% damage naik ya. Cooldownnya 19 detik, lama banget guys ya. Oke, cukup sekian guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Sekali lagi terima kasih dan see you in the next video.